Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membuat suatu kutipan berita. Di sini adalah halaman admin, tampilan awal seorang web admin untuk melakukan suatu upload berita. Di dalam penulisan suatu blog ada metode post dan page. Kita perhatikan apa yang membedakan post dan page. Secara mudah, post akan ditemukan suatu kode di mana kapan berita ini dimuat. Kemudian di sini adalah nama URL. Sehingga secara keseluruhan, nama link URL-nya adalah mulai dari nama domain Anda, kemudian ada ekstensi waktu, dan judul dari berita. Perbedaan dengan page, kita akan lihat. Page di sini tidak disertai dengan kapan waktu itu dimuat, karena ini bersifat statis. Sehingga URL-nya nama domain kita, kemudian langsung judul dari page atau halaman tersebut. Baik, di sini saya akan memberikan suatu contoh mengutip suatu berita dari harian Berita Jateng. Yang perlu kita lakukan adalah kita mengcopy, Ctrl C. Silakan buka dulu aplikasi Notepad. Judul dan isi kita copy dalam Notepad. Tujuannya, Notepad ini memiliki suatu unformatting text ya. Jadi teksnya tidak diformat. Bila mana kita mengcopy ini secara langsung, sebagai contoh misal saya akan membuat halaman posting baru. Kemudian bila mana kita Ctrl V langsung di sini, ini nanti bisa membuat suatu kondisi yang kurang proporsional terutama untuk teks. Maka di sini saya sarankan untuk mengcopy dari Notepad. Ini kita perhatikan di sini boldnya ada persis dengan yang halaman yang kita copy. Namun kalau misalnya kita melakukan copy paste dari Notepad, maka unformatting yang sedianya bold tebal ini hilang. Kita ambil judulnya di sini, kita naikkan del. Kemudian di sini kita lihat karena adalah pada bulan 5/8/2015, maka di sini pun kita pada status publish immediately hari ini. Tapi kalau sudah sebelumnya, kita bisa ke Agustus ininya ganti 15, tanggalnya 8 kita rubah, dan waktunya kita sesuaikan. Jika tidak ada, maka bisa kita kasih tanggal 8, jam 8 atau 9. Kita klik OK. Kemudian di sini, karena ini kita ambil dari media, kita klik kutipan media. Kita lihat dulu bab tentang apa yang akan kita naikkan. Di sini memberitakan suatu kondisi penambangan. Maka di sini kita lihat suatu kategori penambangan. Tapi kalau sini belum ada, kita bisa membuat suatu kategori baru.
add new category, kemudian tulis penambangan. Oh, pertambangan. Klik add new category. Maka di sini halaman pos ini akan dimasukkan dalam kategori pertambangan dan kutipan media. Nah, di sini setelah kita melakukan copy paste, baru kita melakukan formatting persis dengan menggunakan dokumen Word. Karenanya aplikasi ini dinamakan dengan WordPress, artinya bahwa blogger itu bisa melakukan suatu menulis, copy paste, atau aktivitas seperti layaknya dengan menggunakan dokumen Word pada Microsoft Office. Kita tampilkan untuk menu. Di sini silahkan kita melakukan suatu klik pada toolbar toggle. Di sini akan melihat ada suatu formatting, undo, bold, miring, italic, dan hingga pemilihan karakter, paragraf, heading, atau seterusnya. Untuk melakukan suatu bold, bisa dilakukan seperti ini. Kemudian bila mana mengendaki justify rata kiri kanan, Anda bisa langsung lakukan Ctrl A, kemudian pilih di sini justify. Selanjutnya kita akan membuat suatu berita. Sebagai misal di sini kita lihat kondisi SDM. Ada satu beritanya. Maka ini kita akan mengambil berita ini terlebih dahulu. Silahkan klik kanan, save image. Kita kasih nama sesuai dengan gambar nama asli. Kemudian kita letakkan sesuai dengan folder yang sudah kita miliki. Kita masukkan dalam folder image upload untuk memudahkan pencarian. Galian C kita oke. Tunggu hingga proses download selesai. Sini pada kembali kepada add new post, kita scroll pada frame kanan. Ini klik set feature image. Kemudian lakukan suatu upload. Pilih pada upload. Kemudian select file. Kita lihat image upload. Ini dia Galian C. Klik open. Tunggu hingga proses upload selesai. Kemudian set feature image. Sebelum kita publish, kita save dulu as draft. Untuk melihatnya, kita lihat preview post. Bisa melalui tombol ini atau melalui tombol yang sebelah kanan. Demikian hasilnya. Kita close. Setelah kita rasa yakin, kita klik publish. Jika kita melakukan suatu tambah berita melalui post, maka pada halaman berita akan secara otomatis muncul pada posisi yang atas, yang terbaru, termasuk gambar thumbnail seperti ini. Jika thumbnail ini diklik atau yang ada link kita klik, maka akan muncul satu proses seperti ini. Pertanyaannya, bagaimana saya bisa membuat suatu berita
dengan menampilkan suatu gambar yang ada di sebelah kiri, kanan, atau besar dan kecil. Kembali ke edit post, kita klik pada sebelum teks solo yang tercetak tebal. Kemudian di sini klik add media. Karena kita tadi sudah mengupload suatu image feature, maka kita cukup klik pada media library, pilih sini gambar yang akan dimasukkan, insert to post. Posisinya demikian, kemudian klik hingga muncul tanda seperti ini. Jika sudah, kita klik align left. Posisi seperti ini. Klik update. Kita lihat hasilnya. Sebaiknya, karena ini adalah content management system berbasis WordPress, untuk menghapus kolom komentar caranya. Kenapa harus disembunyikan kolom ini? Ini untuk menghindari suatu komentar spam. Kita klik pada quick edit. Pada ini, allow comment dan allow ping, kita uncentrang seperti ini, jangan dicek. Kemudian kita klik update. Kita lihat hasilnya. Sebelumnya ada komentar, jika kita reload maka komentar sudah disembunyikan. Demikian cara melakukan suatu kutipan berita dan melakukan post pada halaman website kita. Selamat berlatih, semoga bermanfaat.